Tim bulu tangkis junior Indonesia yang baru saja meraih juara Piala Suhandinata 2024 mendapat bonus dari PBSI dan Bakti Olahraga Jarum Foundation. Tim bulu tangkis junior Indonesia berhasil membawa pulang kembali Piala Suhandinata ke tanah air dengan mengalahkan juara bertahan Tiongkok di partai final. Terakhir kali Indonesia meraih juara Piala Suhandinata pada 2019 lalu. Karena sistemnya beda, jadi ketegangannya berubah 180 derajat sih dari sistem yang sebelumnya. Rasanya kayak jauh lebih tegang, dan ini kan pertama kali ya buat kita juga, jadi pastinya nggak gampang. Tapi saya ngerasa ngelihat anak-anak di tim itu rasa semangat dan pengen bawa pulang pialanya gede sih. Jadi saya sebagai kapten juga ngerasa bangga bisa ada di tim bareng.